Ya pemirsa, kembali lagi di Special Report dan kita langsung saja ke lokasi kejadian terkait penggerebekan teroris di Surabaya. Sudah ada jurnalis iNews Oki Arisandi. Ya Oki, bagaimana situasi terkini setelah penggerebekan terjadi saat ini? Ya, Mirfa dan juga pemirsa di rumah, terkait dengan adanya informasi terjadi baku tembak dengan adanya penangkapan teroris yang ada di Jalan Sikatan, Kelurahan Tandes di Surabaya. Sampai dengan saat ini kami belum bisa menginformasi apakah informasi tersebut benar, namun memang di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Sikatan, di belakang kami sedang ada kerumunan warga dan juga banyak sekali anggota kepolisian dan juga dari BRIMOB yang berjaga-jaga. Dan memang saat saya menanyakan beberapa orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, tadi sebelum maghrib mereka mendengar adanya suara tembakan dari kepolisian kepada terduga teroris yang sedang ada di lokasi di Jalan Sikatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan saksi mata, yakni Mas Ibram, yang akan menceritakan bagaimana kondisi awal terjadinya baku tembak antara polisi dengan terduga teroris yang ada di Sikatan, Surabaya. Selamat malam, Mas Ibram. Ya, malam. Mas Ibram, bisa Anda ceritakan pertama kali Anda mendengar tembakan pukul berapa? Sekitar pukul 5. Sekitar pukul 5. Berapa kali tembakan yang Anda dengar selama tadi sore, Mas Ibram? Sekitar 8 sampai 10 tembakan. 8 sampai 10 tembakan. Mas Ibram mulai menyadari ada petugas yang datang ke lokasi pukul berapa? Sekitar pukul 5 lebih lah. Saat itu terlihat sudah ramai atau hanya beberapa petugas saja yang datang ke lokasi? Itu petugasnya sekitar datang 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil langsung mencairkan area atau bagaimana, Mas? Langsung ke area, masuk ke area langsung. Selain ada tembakan yang Mas Ibram dengar sebanyak 8 kali kurang lebih, apakah Mas Ibram juga mendengar adanya tembakan secara beruntun yang dilakukan oleh petugas kepolisian? Ya, ada. Sebenarnya sih tadi polisi mau mengarahkan ke arah tujuannya, tapi itu polisinya belum ada tembakan. Habis itu dari mobil turun, setelah dari turun ada tembakan. Berarti saat polisi ada di dalam mobil masih mengarahkan, belum ada kegiatan baku tembak, dan saat polisi turun terjadi baku tembak. Mas Ibram sempat mendengar adakah teriakan-teriakan instruksi dari kepolisian? Oh, banyak. Banyak. Apa yang diteriakan oleh kepolisian? Ya, ada yang awas, awas gitu. Terus minggir-minggir gitu, banyak. Berarti saat itu, saat terjadi baku tembak, warga di sekitar lokasi kejadian langsung dievakuasi keluar titik steril? Iya, langsung keluar semua. Baik, Mas Ibram, apakah ada ambulans yang pergi pasca baku tembak yang terjadi antara petugas dengan terduga teroris? Sebelum datang mobil polisi, sudah standby ambulannya. Sudah standby. Iya. Ada ambulans yang keluar? Oh, tidak lihat. Tidak lihat ya? Iya. Terima kasih Mas Ibram untuk informasinya. Ya, Mirfa dan juga pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kami dengan saksi mata yang melihat dan juga mengetahui kronologi awal saat petugas tiba di lokasi. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa warga yang ada di sekitar lokasi, mereka melihat ada petugas yang datang di lokasi ini sekitar pukul 5 kurang lebih. Dan baku tembak yang terjadi pada sebelum sesaat azan maghrib dan juga pada saat setelah azan maghrib ada tembakan beruntun, dan setelah tembakan beruntun selesai, tidak lama ada ambulans yang keluar dari Jalan Sikatan dan para masyarakat menduga bahwa ambulans tersebut mengangkut seorang jasad dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara sesuai yang mereka dengar dari instruksi kepolisian yang ada di sekitar. Namun juga sampai dengan saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut karena memang untuk bisa melaporkan secara langsung seperti ini kami juga tidak bisa mendekati area yang ada di belakang kami karena petugas di sana ada BRIMOB yang bersenjata lengkap dan memberikan titik steril, dan kami pun sebetulnya juga belum bisa mengambil gambar karena untuk bisa mengambil gambar secara langsung di lokasi di belakang saya harus meminta izin kepada Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Rudi Setiawan. Namun hingga saat ini kami belum bisa mendekati Kombespol Rudi dan belum bisa menghubungi melalui telepon karena saat kami telepon sudah di-reject terlebih dahulu. Sementara informasinya yang dapat kami sampaikan demikian. Kembali ke studio, Mirfa.